Angka kasus positif COVID di Indonesia yang terus-menerus melonjak membuat Indonesia kian berada di urutan ketiga penyumbang kasus COVID terbanyak di dunia. Dalam beberapa hari terakhir... Kalau kayak gini terus kapan selesainya pandemi ini? Dah, pusing gue mikirin pandemi mulu kayak begini. Mendingan gue hirup udara segar dulu di luar. Anak-anak covid corona malah pada main, bukan pakai masker lagi, samperin lah. Nah, lu lagi pada ngapain? Main bang, main apa? Main apaan sih? Kutu. Balik, ada pakai masker lagi, corona. Corona, lu pada pengen keluar. Aduh, anak-anak kalau dibilangnya suka pada ngeyel. Halo Rik, apa kabar? Win, gini-gini aja kabar gua. Tapi lu sehat kan? Iya, gue sehat. Buktinya gue bisa jawab telepon lu. Iya juga sih. Iya, itu si Hendra belum sembuh juga ya? Emang dia kenapa, Win? Lu nggak tahu? Dia kan positif COVID, makanya diisolasi di rumah. Astaga, dia sakit. Pantesan aja nggak keluar-keluar. Iya. Dia lagi diisolasi di rumahnya, makanya dia nggak keluar. Semoga cepat sembuh ya si Hendra. Iya Rik, mudah-mudahan gua jadi ngeri ya penyakit ini. Iya, kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat kelar ya. Iya Rik, amin. Oh iya, lu daringnya gimana? Iya gitu deh. Gitu gimana? Gua bosan aja belajar daring, gini-gini aja. Iya sih, gua juga. Belajarnya cuma ngelatin laptop, Google Meet, sama ngajarin tugas, udah. Kecil itu aja, bosanin banget. Iya, makanya bosan kan lu? Bosan banget, tapi mau gimana lagi? Emang kondisinya kayak begini. Iya Win, ya udah ya, gua mau mandi dulu. Najis lu, di. Jam segini baru mandi. Ella kan baru jam setengah 8, kan gak boleh kemana-mana dulu. Hahaha, ya juga sih. Ya udah gih. Mandi juga dah. 7 pasien terkonfirmasi COVID-19. Dengan penambahan tersebut, maka hingga saat ini jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.197 pasien terkonfirmasi COVID-19. Kapan ya bisa keluar dari rumah ini? Kapan selesai normal? Aduh dong, apa itu gue juga? Abis mandi segar banget ya, kayak gak punya beban hidup sama sekali, walaupun sedikit. Ya Rik, kenapa lagi? Apa lu mau bilang kalau lu udah selesai mandi? Bukan itu Win, gua baru dapat kabar dari nyokapnya Hendra kalau Hendra udah nggak ada. Hah? Maksud lu nggak ada gimana? Dia aja udah ada di kamarnya. Aduh, nggak nyambung lagi lu ah. Maksud gua Hendra udah nggak ada. Hah? Baru tadi kita omongin Rada, lu udah nggak ada aja. Win, halo. Ya Rik, makasih ya infonya ya. Ya Win, sama-sama. Ya udah, gue matiin dulu ya teleponnya. Iya, Rik. Oke, Win.
kita sedang diuji oleh keadaan seperti ini. Dengan keadaan seperti ini, kita diperlukan bersatu dengan cara tetap di rumah saja dan mematuhi protokol yang telah ditetapkan. Jagalah keluargamu dan lingkungan sekitarmu. Tetap semangat, kita pasti bisa melalui pandemi.